Untuk yang Gen 3 Limo, ntar kita bakal ada kejutan harga. Tunggu aja, bersabar. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Panlala. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saya lagi ada di Pondok Mukali dan kita mau update stok mobil yang ada di sini. Jadi kebetulan sekarang kita bisa main ke semua pool di Surabaya. Jadi senang banget kita jadi kayak punya banyak stok gitu ya. Teman-teman, kemarin mungkin kalau di Kenjeran kan masih banyak mobil yang plat kuning belum dikerjakan sama sekali. Nah, di sini ada beberapa mobil, ada yang plat hitam, ada yang plat kuning tapi sudah dikerjakan. Sebenarnya bisa juga kalian beli, tinggal nanti nunggu suratnya. Tapi kita mau cek satu-satu, mau ngajak kalian keliling ke pool ini. Mau tahu juga di sini katanya juga ada beberapa mobil yang sudah upgrade. Salah satunya ada di sini nih, sebelah saya ini. Bentar ya. Ini ada mobil yang sudah upgrade posisinya tapi belum terjual. Tuh. Sudah sedikit dia pakai TRD ini, terus fog lampnya belum pasang, Mas. Belum, tapi ntar mau dipasang fog lamp. Enggak jelek ya kalau sudah pasang sedikit baru pasang fog lamp. Headlampnya masih biasa aja, velgnya, wih. Velgnya velg apa sih ini? Ini velgnya sih velg biasa sih, Pak. Tapi yang ring berdua. Masnya ini siapa? Ya. Masnya siapa, Mas? Marketing sini, Pak. Marketing di sini. Ya. Namanya siapa? Bagus. Coba keluar, Mas, dari mobil, Mas. Penuh banget mobil ada kamu. Buset, nih orang gede banget ya. Tuh kan. Besar gak sih? Tingginya berapa? 185. Makannya banyak nih. Body kit. Nih, yang udah upgrade apa aja yang ini? Yang ini di upgrade di velg, body kit sama ductile aja. Oh, ada ductile-nya. Saya boleh lihat ductile-nya. Interiornya belum ya? Interiornya belum. Kamu ngapain kamu di situ? Kamu di sini nyari apa? Ada ductile-nya. Ductile-nya nih yang agak tinggi, tapi enggak ada lampunya ya? Tapi ada lampunya nanti. Ada. Oh, nanti mau ada lampunya. Harusnya ada lampunya emang ini. Terus gak apa-apa. Terus belakang juga TT biasa. Kalau interior masih standar. Ini contoh unit yang ada di sini. Contoh unit yang ada di sini. Jadi di sini juga sebenarnya teman-teman di Darmo Kali itu ya sering upgrade gitu ya, Mas Bagus. Saya mau lihat yang kuning boleh? Sama Mas Bagus dong. Biar enak, Mas, bandinginnya. Mobil bagus, ini orangnya juga namanya bagus. Nih yang kuning, contoh lagi satu. Ini kemarin sempat kita jadikan thumbnail di YouTube. Mobil kuning, velgnya jelek banget ya. Punya Vios yang lama. Punya apa? Vios yang lama. Emang gak ada velg lain? Di sini kalau pasang body kit memang tambah fog lamp gini ya? Biasaan ya? Biasaan, itu memang tambah fog lamp. Tapi body kitnya memang rapi, teman-teman. Dia bukan yang model dempul langsungan gitu, tapi kayak nggak ada karetnya tapi ya, Mas. Biasanya ada karet. Nah ini kan kalian suka nggak sih kayak gini itu? Nah ya, kalau saya memang suka warnanya, kalau warna kayak gini. Terus body kit sama body juga warnanya itu udah nyatu banget, jadi enak dilihatnya. Interiornya belum upgrade ya? Masih standar ya. Sebersih apa sih interiornya mobil di Darmo Kali? Bersih, lumayan. Tapi dashboardnya tuh jelek, kotor gini. Kelihatan nggak kalian? Jadi masih ada banyak sisa-sisa double tip yang nggak dilepas. Oke, ini juga udah laku. Infonya mana sih mobil yang belum laku? Yang belum laku kalau yang mau di? Ada. Ada. Wah, teman-teman nih ada yang upgrade. Ini namanya Pak Wito. Ini marketing senior. Seniornya karena tua. Bener gak sih? Kan bapak yang paling tua di sini. Iya, iya. Tapi jualannya banyak, teman-teman. Nah, ini ada satu sudah upgrade. Dia masih belum laku. Upgrade-nya itu ada Proji custom. Terus grill depannya udah chrome, alisnya juga udah chrome. Velgnya ring 16. 16.
Spring 16 Racing, mereknya nggak jelas pasti. Tapi bagus banget ya. Saya senang aja liatnya nih kalau ini. Warna merahnya itu, ini red mica tapi yang nggak terang. Jadi lumayan. Tapi masih plat kuning ya teman-teman ini. Wih, linernya mana? Kok nggak ada? Liner fendernya. Tuh loh, liner fendernya belum ada. Ya, nanti bisa dipasang sih teman-teman. Kalau gini kan udah kelihatan jadinya. Ini juga ada running seat. Ini nyala nggak sih Mas Bagus? Nyala. Nyala. Ah, tolong nyalain Proji-nya dong. Pengen lihat. Kamu mau tampil aja sebenarnya Mas? Kasih free. Monggo. Running seat. Gak begitu kelihatan, tapi kalau nyala lampu bisa. Wih, lihat tuh. Bagus kalau masuk mobil susah amat dia. Karena kebesaran dia. Look. Kenapa sih mainan mobil kecil kamu? Kamu jualan tuh truk, Mas. Ada perpaduan warna. Kalau Demon A-nya ini warnanya apa? Kalau lampu kotanya gimana, Mas? Lampu kota? Lampu kota yang kecil. Nah, oke. Okay. Nah, ini Demon A-nya warnanya itu merah. Kemudian ada list warna hijau di sini ya. Menarik sih teman-teman, cuma nggak tahu kenapa harus hijau ya. Terus running seatnya juga oke. Mas Bagus tahu harganya mobil ini berapa? Totalnya untuk modif aja bisa 15. Upgrade-nya 15 juta. Apa? Headlamp, grill, velg, handle chrome, talang air. Apa lagi? Oh, dia ada power window ternyata. Nih power window-nya udah kepasang, ya kan? Terus ya teman-teman, power window emang udah kepasang. Power window-nya aja 2.600.000. Tapi head unit-nya belum. Kemudian untuk belakang dia masih standar gini aja. Handle-nya udah chrome. Handle-nya udah chrome, iya. Handle pintunya chrome. Ini mobil belum laku. Nanti saya tulis di deskripsi video ya. Harga detail sama detail upgrade-nya maksudnya. Terus sebelah ini juga belum laku ternyata. Iya, belum ya. Oke Mas, makasih Mas. Matiin aja Mas, terhabis bensinnya. Nih, belum laku. Warnanya sama. Sama ya? Sama. Sama. Warnanya sama, marun. Terus ini ada, kalau ini udah plat hitam nih, Bro. Iya sih. Iya. Ini plat hitam, kalian bisa tinggal langsung bawa. Kalian bayar, kalian bawa. Oke, ini mobilnya. Mobilnya juga siap. Saya bakal check-in deh buat kamu. Siapa tahu ada yang berminat sama mobil ini. Mas Rafi minta tolong kap mesin Mas. Dibuka? Iya, boleh. Bodinya nggak begitu rapet. Ini kayak gini-gini masih tuh, agak renggangin, tapi bisa diperbaiki sih teman-teman. Saya suka warnanya. Terus ini namanya Pak Wage. Wage ini juga sales di sini. Termasuk sales senior karena usianya jauh lebih tua dari yang lain. Oke, ini rumah mesinnya. Ini sebenarnya salah satu kelemahannya Darmo Kali, rumah mesin tidak sebersih di Kenjeran. Gak tahu kenapa. Tapi bisa dibikin kinclong. Kap mesinnya utuh, masih bagus semua. Bukan bekas tabrak sih. Terus belakang lihat interiornya. Interiornya udah bagus, udah ready. Wah. Ya kan? Udah oke. Terus di belakang ini ada mobil warna hitam. Ini hitam metalik biasa, bukan jet black. Belum juga terjual. Kemudian sebelahnya ini yang biasanya saya posting di Instagram ya, Rek. Ini warna abu-abu, agak kecoklatan. Bagus banget loh ini warnanya. Siapa yang gak seneng warna ini, ayo. Dia sudah dikemas dengan jok. Interiornya udah ada upgrade, yaitu dipasang backlit jok dan setir. Ini tinggal kalian cat interior, door trim sama dashboard. Jadi udah interiornya ini. Tuh kan, cakep bener. Pakai warna coklat begini. Backlit jok beginian kalau gak salah cuman 2 juta atau 2 juta 200 ya lupa. Tapi setirnya rada fals ya kalau begini. Tinggal kalian cat door trim sini, kemudian dashboard bawah itu udah cakep banget jadinya.
Motif joknya itu simple tapi kesannya mewah banget. Kan belakangnya mantep gitu. Kurang terang kali ya. Ini di belakangnya. Terus ini juga ada. Nah, ini ada unit belum laku juga, plat hitam. Plat hitam ini juga tinggal kalian bawa. Kok banyak yang warna merah-merah gini. Ini juga Redmika, sama kayak yang di depan tadi, juga belum laku. Platnya sudah hitam. Wah, seru nih. Kalau yang sebelah-sebelah ini masih plat kuning semua kayaknya. Ini masih plat kuning semua, ada abu-abu juga, terus ada silver, putih, silver lagi. Kalau yang hijau, infonya itu sudah laku. Ya sudahlah kalau udah laku ya. Ini hijau, lemon. Tapi kalian kalau butuh mobil kayak gini, kita ada di Pulakar Santri kayaknya. Lemon-lemon begini. Tuh, terang kan? Kalian kan sering lihat pesanan mobil seperti ini, memang iya. Banyak yang minta seperti ini. Oke, sebelahnya ada Almera plat B. Kira-kira itulah teman-teman, biar gak terlalu panjang juga durasinya. Almera udah tau harganya, Almera ini harganya 65 juta OTR-nya ya, sampai 7,5 juta. Untuk yang Gen 3 Limo, ntar kita bakal ada kejutan harga. Tunggu aja, bersabar. Kira-kira di akhir bulan lah. Sementara saya masih umumkan OTR yang lama dulu, yaitu 90 juta, diskon masih 7,5 juta. Tapi rencananya di akhir bulan ini bakal ada bazar. Iya. Bener. Kamu bisa dipercaya enggak? Bisa. Bakal ada bazar, tunggu aja infonya. Bukan akhir bulan nih, kayaknya Sabtu nanti ya? Kapan? Tanggal? Tanggal 26 ada bazar. Tanggal 26 bakal ada bazar. Diskon bazar pasti lebih banyak daripada 7,5 juta. Ya kan? Iya, betul sekali. Mohon bersabar. Nanti ditunggu ya. Semoga bermanfaat video ini buat kalian yang sedang cari mobil bekas taksi. Mobil ada banyak. Tadi beberapa udah kita tunjukin ke kalian. Termasuk yang sudah upgrade dan yang sudah siap langsung kalian bawa. Untuk kalian yang belum ngikuti channel ini, silakan boleh di subscribe. Kemudian mulai komen-komen ria. Gitu ya, Kang? Betul sekali. Iya. Yeah. Ini anak buah. Bye-bye. Mas Bagus, thank you ya. Terima kasih banyak. Kamu besar banget, penuh kameranya Pak Wagi, terima kasih. Bapak Wito, terima kasih banyak.